Allahu 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 Allah Allahu Allah. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris merupakan nabi yang sangat pandai dan cerdas karena rajin belajar. Beliau adalah orang pertama yang dapat menjinakkan kuda liar. Setelah menjinakkannya, kuda ini dapat digunakan untuk tunggangan atau untuk mengangkat berbagai barang. Orang-orang yang melihat ini sangat keheranan karena tidak menyangka bahwa Nabi Idris alaihi salam bisa lebih cepat daripada mereka yang sedang berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris pun menjadi orang yang sangat disegani dan menjadi seorang panutan. Nabi Idris alaihi salam adalah manusia pertama yang mulai menulis dengan pena. Sejak kecil, Nabi Idris alaihi salam rajin belajar. Beliau dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau juga manusia pertama yang dapat menjahit sehingga membuat pakaian lebih nyaman daripada pakaian yang terbuat dari daun yang dirajut. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai bahasa. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57.